Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita yaitu Petani Polikultur. Nah, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas tentang pemanenan ya tomat yang kita tanam dengan media apa polybag ataupun pot ya. Nah, ini untuk usia tomatnya sendiri ini kurang lebih sekitar 70 hari ya teman-teman ya. Saya lupa kemarin usianya berapa, yang jelas sekitar 70-an hari. Nah, di sini tomat yang kita tanam sudah banyak yang merah ya. Nah, ini sebagian juga sudah ada yang saya petik. Dan yang ini masih dia tetap buah terus teman-teman ya. Sampai atas nih, tuh. Nah, ini sebagai apa namanya? Seharusnya sudah perempelan daun lagi ya, tapi belum kita rempel. Dan oh ya maaf teman-teman, baru bisa update karena device yang biasa kita pakai kemarin untuk pembuatan video itu rusak. Dan ini kita baru beli device lagi untuk pembuatan videonya. Nah, di sini ada hama ya, sebenarnya bukan hama sih. Nah, kalau kalian lihat di sini tomat, kemudian di situ ada tomat ya. Itu bekas dipatokin ayam teman-teman ya. Nah, ini jadi bekas dipatokin ayam. Jadi dia seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kroak ya, dimakan ayam. Jadi kalau nanam di pekarangan rumah resikonya seperti ini teman-teman. Kalau nggak dipagerin ya, kalau nggak dipagerin resiko dimakan ayam, entah ayam tetangga atau ayam kita sendiri. Kalau saya sendiri sih nggak ada ayam ya. Nah, seperti ini buahnya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut ke pemetikan ya teman-teman ya. Jadi semuanya ada 10 wadah ataupun 10 polybag akan kita petik semuanya. Nah, untuk cara pemetikannya teman-teman ya. Untuk pemetikan tomat agar buah itu bisa bertahan lama dengan apa namanya disimpan ataupun di rumah ataupun untuk dijual, itu pemetikannya itu kalian harus metiknya di bagian sini teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi bukan tangkainya ini yang lepas teman-teman, tapi apa namanya? Tangkai antara ini ya. Antara batang yang ini dengan yang ini itu posisinya kita. Nah, kalau seperti ini ya, kalau seperti ini itu kemungkinan untuk daya simpannya kurang bagus ya, atau mudah busuk. Makanya kalau bisa kalian petik tomat itu seperti ini. Memang lama ya teman-teman waktunya kalau kalian harus metik dengan seperti ini, tapi itu lebih bagus untuk daya simpannya. Nah, kalau yang seperti ini biasanya lebih cepat busuk biasanya. Kalau kalian mau pakai gunting boleh ya, kalian petik pakai gunting biar dia apa namanya kepotongnya itu bentuknya seperti ini nih bersama tangkainya ya. Kalau model kalau kita petik biasa gini ya, itu pasti biasanya akan ketinggalan teman-teman. Nah, jadi harus seperti ini nih. Nih, kalau ini bisa awet teman-teman ya, kalian simpen di apa namanya di lemari es ataupun simpan biasa, biasanya lebih awet. Oke, kita akan petik semuanya ya. Kalau seharusnya ini kemarin buahnya banyak teman-teman, apalagi yang di bawah ini ya. Kalau yang di bawah ini kemarin apa namanya roboh ya. Jadi kemarin ini ketimpa pohon melon. Jadi ini kemarin itu nimpah ke sini waktu kena angin, makanya dia langsung roboh ke sana. Walaupun masih sedikit ketahan sama tambang ini ya, tambang ini masih ketahan. Nah, ini kita petik semuanya ya. Tuh.
Mantap ya teman-teman ya. Kalau kalian tanam sendiri di rumah dan kalian punya 2 pohon aja itu udah mencukupi kebutuhan tomat kalian ya. Jadi kalau bisa kalian yang berada di perkotaan itu tanam tomat itu cukup 2 pohon. Paling tidak ya, paling tidak 2 minggu sekali kalian tanam, itu kalian udah mencukupi kebutuhan rumah tangga kalian masing-masing. Oke, kita petik semuanya dulu ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi pemetikan udah selesai ya. Jadi yang buahnya udah matang atau masak sudah kita petik. Dan di sini masih banyak ya buahnya kalau kalian lihat teman-teman ya. Dan ini untuk pemupukan ya. Pemupukan terakhir kemarin di usia 50 hari. Setelah itu tidak kita pupuk dan tidak kita rawat lagi. Kalau sebenarnya sih untuk pemupukan tetap bisa lanjut, itu masuk 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali. Kemudian perawatan untuk spray seharusnya tetap kalian spray juga. Kalau saya kemarin memang enggak saya spray ya karena enggak sempat. Nah, di sini ada beberapa kena bercak daun ya, teman-teman ya. Itu ada penyakitnya. Nah, jadi kalau kalian mau tanam tomat bisa ikuti langkah-langkah ya video saya dari awal sampai saat ini. Dan untuk kalian yang menanam itu pemupukan tetap lanjut ya teman-teman ya. Nah, pemupukan tetap lanjut, kemudian perawatan insek dan fungi juga tetap lanjut agar tomat kalian bisa berbuah lebih lama ya. Jadi di sini kan masih ada yang berbunga, masih ada yang kecil seperti ini. Jadi harapannya masih banyak akan ada buah lagi untuk selanjutnya. Yang penting tanaman kalian tetap sehat dan tidak ada masalah tentunya ya. Nah, ini hasil yang kita dapat ya teman-teman ya. Alhamdulillah untuk ember kapasitas 25 kilo ya, kita dapat kurang lebih segini nih. Nah, ini tomatnya ya. Seger ya teman ya. Bagus, mulus, asalkan perawatan kalian juga bagus. Ini jenisnya servo ya teman-teman ya, servo F1. Ini tomat untuk dataran rendah sih teman-teman ya. Kalau kalian dataran tinggi kemungkinan jenisnya bukan servo ya, atau yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih udah tonton ya video kita dari awal tentang penanaman tomat dengan media pot ataupun polybag. Jadi seperti itu cara yang saya pakai ya. Jadi untuk budidaya tomat itu ada banyak caranya teman-teman ya. Kalian bisa gunakan teknik ataupun cara seperti apapun itu. Kalau yang saya pribadi saya gunakan, yang saya terapkan untuk budidaya tomat itu dari awal sampai akhir, itu yang seperti saya jelaskan dari video-video sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video tentang tanaman tomat ya, dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa mempelajarinya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang lain agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video tanaman saya yang lainnya.